Selebritas Nikita Mirzani memberikan izin bagi anak sulungnya LM untuk kembali menjalin hubungan asmara, namun dengan syarat khusus. Setelah hubungan asmara LM dengan TikTokers Fadel Bajide berakhir, aktris berusia 38 tahun ini berharap anaknya lebih selektif dalam memilih pasangan. Nikita menegaskan bahwa hubungan putrinya dan Fadel sudah berakhir. Ia juga menyebutkan bahwa LM kini menyesal dengan pilihannya, seolah bertanya pada dirinya sendiri mengapa menjalin hubungan tersebut. Hal ini disampaikan Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 30 Oktober 2024. Meski membuka kesempatan bagi LM untuk menjalin asmara kembali, Nikita memperingatkan agar tidak berpasangan dengan seseorang yang dianggapnya kurang sesuai. Baginya, LM boleh saja pacaran lagi asal bukan dengan yang serupa seperti sebelumnya. Namun, sebelum memulai hubungan baru, Nikita ingin LM fokus pada pendidikannya. Ia mengatakan bahwa sekarang biarkan LM berkonsentrasi pada sekolahnya, karena nanti pasti ada saatnya bertemu dengan seseorang yang lebih baik. Selain itu, Nikita juga menekankan pentingnya pemulihan mental bagi LM setelah pengalaman ini. Sebagai seorang ibu, Nikita berharap putrinya dapat belajar dari pengalaman dan berusaha menjalani kehidupan dengan lebih baik.